Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jatuh Resolution. Pada kesempatan kali ini kita akan setting RB95122ND. Secara garis besar mungkin nanti akan kita buat seperti ini. Untuk ether 1 kita gunakan internet, dengan menggunakan IP-nya kita gunakan IP yang statik saja. Terus pada ether 2 kita gunakan hotspot dengan alamat IP ini. Yang ketiga juga hotspot IP-nya. Terus yang keempat, maaf, ini untuk ether 4 kita gunakan, dan ether 5 kita gunakan lokal masing-masing 10-10. Kebetulan kita menggunakan kecepatan 40, jadi kalau kita bagi ini udah 10, ini pun 10, ini 10, jadi biar mereka mendapatkan masing-masing 10 mega. Oke, kita diskusi langsung. Ini masih baru, biasa remote configuration. Kita setting dulu si mikrotik ini supaya terhubung ke internet. Kita kemudian kita letakkan DNS-nya. Gunakan DNS yang sering digunakan saja, silakan. Cek. Oke, ini mikrotik sudah terhubung ke internet. Kita lanjut ke settingan berikutnya. Untuk ether 2 3 kita gunakan hotspot dengan IP-nya 1.1, depannya pakai yang 172.16.1.1. yang kedua IP-nya kita akan batasi ini menggunakan 10 mega masing-masing. Oke, DNS kita sudah tadi setting. Terus firewall juga kita sudah setting di NAT. Tersatu actionnya meshcrypt. Oke, kita lanjut ke untuk membedakan setiap internet, kita namai interface masing-masing. Yang ini kita pakai hotspot. Harusnya ini di awal, tadi saya lupa. Ini hotspot juga. Ini
ini hotspot 1, yang ketiganya hotspot 2, ini lokal 1, yang ini lokal. Oke, kita sudah namai interface-nya masing-masing. Kemudian kita lanjut tadi ke setting hotspot. Kita langsung pakai hotspot setup saja biar cepat. Oh, ini kita buat IP-nya dulu, maaf ya teman-teman. IP-nya ini untuk hotspot 1. Terus IP untuk hotspot 2. Terus untuk lokal ini untuk lokal yang 1, terus lokal kedua. Kedua atau ether 5 ya. Kemudian kita buat DHCP servernya. Kita langsung setup saja DHCP servernya. Untuk wilayahnya kita tidak akan aktifkan hotspot. Hotspot 2. Oke, lokal 1. Lokal 2. Oke. Ketika sudah kita buat DHCP 1 adalah hotspot 1, DHCP 2 adalah hotspot 2, DHCP 3 adalah lokal 3, DHCP 4 adalah lokal. Kita cek dulu ke poolnya. Ini untuk hotspot. Ini untuk hotspot 1, hotspot 2, lokal 1, lokal 2. Sudah selesai, baru kita ke setting hotspot. Hotspot setup. Nah, sekarang udah. Kita pakai ini hotspot dot one. Hotspot dot one. Ini lokal hotspot. Ini standarnya admin dulu lah. Oke, kosong. Profilnya pun belum saya buat. Yang kedua 2.1 non. Ini pakai hotspot 2. Hotspot 2. Usernya, user profilnya ini standar dulu.
Saya nggak akan bahas ke sini dulu. Yang penting ini hotspot udah jalan, udah bisa digunakan. Billing hotspotnya tinggal menentukan, menambahkan user sama user profilnya saja. Terserah itu mau menggunakan bagaimana. Teknik pembagian bandwidthnya pun ini di sini, di user profilnya. Nah, untuk yang lokal kita pakai simple voice aja. Untuk yang lokal, lokal 1 kita pakai 10. Satu mega atau 2 mega ya? 2 aja dulu, 2 mega per 10. Terus yang kedua, lokal 2 sama 2 mega per 10 mega, 10 mas bro. Ya udah. Nah, tadi di kita belum kasih bandwidth di hotspotnya. Biasanya 40 mega, uploadnya 4 10N. Satu, dua, tiga, empat, satu aja. Oper ini ya. Untuk wirenya juga ini satu. Satu aja, berarti 4 ya. Uploadnya 4. 1, 2, 3, 4 uploadnya. Downloadnya 1, 2, 3, 40 ya, 40 mega. Udah sampai sini selesai. Ini hanya menggunakan simple pembagian bandwidthnya secara simple. Ini otomatis untuk hotspot di sini. Satu kita tambahkan di sini di firewall NAT, untuk lokalnya belum. Out hotspot udah, localization masih build. Ini lokal. Satu lagi, action masquerade itu udah benar. Selesai sudah setting hotspot dan 2 buah lokal di Mikrotik router bot 951 UI 2 AMD. Nah, ini kesempatan kita akan bagaimana cara, insyaallah ya,
bagaimana cara membagi bandwidth dengan menggunakan Wise 3, game download, upload, sama stream. Kita pisah-pisah. Kita sudah punya salinan saja, nanti di lain waktu kita share sama-sama ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.